provinsi, pihak pemerintah, beserta unsur Forkopimda meyakinkan semua umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah pada malam Natal itu semua berjalan dalam keadaan aman. Itulah sebabnya kita juga mengecek langsung ke lapangan. Dan tentu kita berharap juga pihak gereja bisa menjaga protokol kesehatan. Dari pihak gereja sendiri sudah sangat memperhatikan protokol kesehatan. Baik dari sisi jaraknya, kita harapkan juga penggunaan masker. Inilah yang perlu kita lakukan pada sore hari ini untuk meyakini semua berjalan dengan baik, keamanannya terjamin, saudara-saudara kita dari Kristiani bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, kemudian juga kita terhindar dari COVID yang saat ini masih belum bisa kita prediksi kapan berakhir.